Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda merupakan bahasa yang diciptakan dan digunakan oleh orang Sunda dalam berbagai keperluan komunikasi kehidupan mereka. Tidak diketahui kapan bahasa ini lahir, tetapi dari bukti tertulis yang merupakan keterangan tertua berbentuk prasasti berasal dari abad ke-14. Prasasti dimaksud ditemukan di Kawali Ciamis dan ditulis pada batu alam dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Diperkirakan prasasti ini ada beberapa buah dan dibuat pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastu Kancana 1397 sampai 1475. Dapat dipastikan bahwa bahasa Sunda telah digunakan secara lisan oleh masyarakat Sunda jauh sebelum masa itu. Bukti penggunaan bahasa Sunda kuno secara tertulis banyak dijumpai lebih luas dalam bentuk naskah yang ditulis pada daun lontar, enau, kelapa, dan nipah yang berasal dari zaman abad ke-15. Tampak sekali bahwa bahasa Sunda pada masa itu sudah banyak dimasuki kosakata dan dipengaruhi struktur bahasa Sanskerta dari India. Setelah masyarakat Sunda mengenal, kemudian menganut agama Islam, dan menegakkan kekuasaan agama Islam di Cirebon dan Banten sejak akhir abad ke-16. Hal ini merupakan bukti tertua masuknya kosakata bahasa Arab ke dalam perbendaharaan kata bahasa Sunda. Di dalam naskah itu terdapat 4 kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dunia, niat, selam atau Islam, dan tinja atau istinja. Kata-kata masjid, salat, maghrib, abdi, dan saum misalnya telah dirasakan oleh orang Sunda sebagaimana tercermin pada perbendaharaan bahasanya sendiri. Namun pengaruh bahasa Jawa dalam kehidupan berbahasa masyarakat Sunda sangat jelas tampak sejak akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19 sebagai dampak pengaruh Mataram memasuki wilayah ini. Selain itu, tingkatan bahasa atau undak-usuk basa dan kosakata Jawa masuk pula ke dalam bahasa Sunda mengikuti pola bahasa Jawa yang disebut unggah-unggah basa. Sejak pertengahan abad ke-19, bahasa Sunda mulai digunakan lagi sebagai bahasa tulisan di berbagai tingkatan sosial orang Sunda, termasuk penulisan karya sastra. Pada akhir abad ke-19, mulai masuk pengaruh bahasa Belanda dalam kosakata maupun ejaan menuliskannya dengan aksara Latin sebagai dampak dibukanya sekolah-sekolah bagi rakyat pribumi oleh pemerintah. Sejak tahun 1920-an, sudah ada keluhan dari para ahli pemerhati bahasa Sunda bahwa telah terjadi bahasa Sunda kemalayon, yaitu bahasa Sunda bercampur bahasa Melayu. Sejak tahun 1950-an, keluhan demikian semakin keras karena pemakaian bahasa Sunda telah tercampur atau dirembei dengan bahasa Indonesia, terutama oleh orang-orang Sunda yang menetap di kota-kota besar seperti Jakarta, bahkan Bandung sekalipun. Banyak orang Sunda yang tinggal di kota-kota telah meninggalkan pemakaian bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari di rumah mereka. Demikian sejarah asal-usul bahasa Sunda yang singkat ini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.